Apa kata bro ya? Selamat datang di mapnya Izan Karis ya. It's a trap. Oke ya, selamat datang di mapnya Izan Karis. Nah, di kali ini ya kita bakal showcase mapnya Izan Karis ya. Dan di sini ada villager. Halo villager, gimana kabarmu? Bapak sehat? Emak lagi apa di rumah? Apakah lagi memasak? Salam super ya. So teman-teman, jangan lupa untuk di like terlebih dahulu dan di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. So ini dia map Izan Karis. Kita bakal keliling di map ya Izan Karis teman-teman. Oke, gua capek ngomong kayak Mario-ku. Mario belum teguh. Oke. Dan di map Izan Karis kali ini teman-teman, gua bakal showcase mapnya Izan Karis yang super duper megah. Minta ampun. Oh my god man. Gua enggak tahu mulai dari mana. So gua respon tadi langsung dari sini ya teman-teman. So kita bakal memulai ke lewat mungkin lewat kiri dulu ya. Kiri atau ke sini dulu teman-teman. Kita lihat dulu di sini ada apa. Oh, tampaknya ruangan kosong saja di sini teman-teman. So kita bakal ke sini ya teman-teman. Oh, di sini ada ruangan apa saya tak tahu. Kita cek. Oke. Okay. Oh, ini kayaknya storage room ya teman-teman. Diamondnya kagak ada. Oke, di sini kita disediain makan oleh Izan Karis. Oh, ini storage roomnya Izan Karis. By the way, entah kenapa ini apa FPS gue drop gitu teman-teman. I don't know. Oke, itu ke bawah ngapain ya? Oke, pokoknya ada ruang ke bawah teman-teman. Dan ini kayak storage roomnya Izan Karis teman-teman. Dan kita coba ke bagian sini. Oh, ada sesuatu di sana. Tapi kita mencoba ke sini. Oh, ini dia Nether portal dia teman-teman. Oh my god, itu mewah banget ya teman-teman. So sorry banget kalau gua lemas-lemas gini teman-teman ngomongnya ya, sorry banget. Oke, kita lanjutin lagi. Oh my god ya, yeah. Oh my god, ini keren banget coy. Oh my god, really. Oke, di sini ada kayak tempat kudanya Izan Karis ya teman-teman. By the way, gua sorry banget kalau ngomongnya lemas-lemas gini ya teman-teman, karena gua habis dari latihan ya, pulang dari latihan gua capek banget. Dan di sini gua bakal cek di sini ada apa ini namanya, gua lupa ya teman-teman. Apa ini namanya, gua lupa coy. Aduh, apa ya namanya, gua lupa. Pumpkin kah, pumpkin atau apa? Gua lupa serius. Oh my god, kok gua bisa lupa ya. Mungkin gua kurang konsentrasi karena kecapean dari latihan ya teman-teman. Oh my god. Oke, gua usahain buat hari Sabtu itu ada video recording teman-teman. So di sini gua nggak tahu, kayaknya tempat pohonannya Izan Karis ya teman-teman. Dan di sini oh ada berbagai jenis pohon tampaknya, dari oakwood, birchwood, dan ini nggak tahu pohon apa ya, pohon apa ya, gua lupa teman-teman. Ini nama pohonnya spruce ya, spruce wood. Dan di sini apa, dark oak. Dan di sini dari savana ya teman-teman, acacia wood. Dan di sini belum ada, mungkin entah ditambahin Izan Karis nanti. So di sini ada sesuatu lagi teman-teman. Oh my god, sebelum itu kita ke sana dulu. Kayaknya itu rumah kayak di pinggir pantai gitu ya teman-teman, kayak di tengah laut, kayak rumah-rumah nelayan gitu. Oh my god, keren banget ya. Keren teman-teman. Oke, kita nggak sepenuhnya keliling di tempat Izan Karis teman-teman, karena keadaan waktu juga ya tampaknya. So di sana kayaknya tempat farming ya, farming XP. So kita bakal ke sana. Gua ngeliat sesuatu di sana, kayak ada iglo ya teman-teman. Gua nggak ngeliat dari sini ada iglo. Sepe, nice, ada iglo, pasti ada snowman. Oke. Di sana ada iglonya Izan Karis teman-teman. Kalian bisa lihat di sono ya. By the way, kita kelaparan coy. Oh my god. Terima kasih ya udah disediain makan. Walaupun sedikit tapi cukup. Oke, kita bakal keliling lagi ke kandang Piggy. Halo Piggy. Halo Piggy. Lagi berenang ya Piggy. Pagi-pagi jangan berenang, nanti masuk angin kamu. Jangan berenang ya, nanti masuk angin kamu ya. Oke, ini kandang Piggy teman-teman. Entah di situ tadi jembatan tempat kita nyebrang tadi ya teman-teman. So di sini ada gambar kapak gini. Oh, kayaknya tempat pohon tadi. Oh my god, itu bikin yang gimana anjay. Itu dari wool ya, dari atas itu dari wool teman-teman. So mungkin FPS gua sedikit drop ini gara-gara mungkin mapnya Izan Karis ini kegedean teman-teman. Parah banget gedeannya. Nah, kalau nyebur gini naiknya di mana? Naiknya itu di mana kalau nyebur gini ya? Itu naiknya di mana? Mas Izan Karis ini naiknya di mana ya?
gua nyebur nih. Waduh, ya naiknya di mana nih? Waduh, kita cari tempat naiknya dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita udah naik dan ternyata gua mendengar satu suara Enderman. Tadi gua dengar suara Enderman dan ini apa ya? Air terjun ya, air mancur, air apa lah, air mancur ya. Air mancurnya keren, beautiful like me ya. Like me. Oke, di sini ada gambar pedang, teman-teman. Oh my god. Dan di sini wow. Men, itu apaan, coy? Oh my god. Bentar, kita kesini dulu ya. Ini mapnya Isan Karis, teman-teman. Itu gimana ya? Gede banget. Enggak terlalu gede sih menurut gua, tapi ini gede banget bagi gua, bagi kalian entah mungkin apa ya, semua orang punya pendapat masing-masing, teman-teman, tapi pendapat gua ini gede banget dan di sana ada farm XP dan menurut gua bagus. Bagus, teman-teman. Jadi kita berpikir dewasa saja ya. Kita punya pendapat masing-masing. Jadi gua bilang map Isan Karis ini bagus. Emang bagus ya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau bilang jelek atau apalah itu pendapat kalian, tapi pendapat gue itu bagus. Jadi kita bersikap dewasa aja. So, di sini ada tombol buat apa ya? Wow, buat armor, keren, beautiful ya. Oke, kita bakal keliling lagi ke sono, teman-teman. Oh my god, buka. Oh damn. Di sono ada farm kayaknya. Gue ngedenger suara witch tadi. Tadi gue ngedenger suara witch. Ini tampaknya Isan Karis melihara makhluk-makhluk ini ya, makhluk-makhluk primitif ya. Waduh, Isan Karis untung gak melihara Tarzan ya. Oke, ini tempat, apakah kita udah masuk sini? Kayaknya belum ya, teman-teman. Kita coba masuk ke dalam. Oh kayaknya ini tadi deh. Apa, pumpkin tadi ya, pumpkin atau apalah itu namanya. Gua lupa, coy, serius. Gua lupa, teman-teman. Aduh ya, sorry kan ya, sorry, maaf ya. Oke, di sini adalah yang waktu itu dia bikin video tempat farm 3 tingkat ya, teman-teman. Oh my god. Otomatis pula, coy. Oke, ini keren banget. So, kita terjun. Oke. Oke, kita bakal ke bagian sana mungkin ya. Oh, di atas ini masih ada, teman-teman, by the way. Oh, ini apa? Gua enggak tahu. Oke, bukanya gimana? Oke, ada tumbul. Tumbul ya, pakai tumbul. Oh, ini villager apa? Kartograper. Oke, pantas ya. Kartograper ini banyak yang dicari, teman-teman. Oh my god ya, ternyata Isan Karis punya. Oke, ini apa? Gua nggak tahu. Kita cek dulu, teman-teman. Teman-teman, kita cek dulu kaktus ya, farm kaktus. Oh ya, mungkin di FIFA SMP gua bakal bikin ginian ya, biar rapi ya kaktus gua ya, teman-teman. Terima kasih banget ya ide Isan Karis nih. Keren. Oke, di sono gua nggak tahu, belum ke sono. So, kita bakal lompat. Oke. kita anti. Oh, ada turun ke bawah, gua nggak ngelihat. Nah, di sono ada apa? Oh, bunyi apa? Ngeri amat bunyinya. Oke, ini apa ya, teman-teman? Pakai Asasia Wood. Oke, mau malam, by the way. Oh my god. Oke, kayaknya ada zombie di dalam sini. Dalam sini ada zombie nih kayaknya. Aduh, Isan Karis ya, jangan pelihara makhluk primitif. Oke, kita masuk ke sini, teman-teman. Cirukba. Doggy. Hi, doggy. How are you today? Kalian sudah makan? Kalian sudah makan? Kalian lapar? Makan ini ya, banyak-banyak makan biar kalian gede dan kalian banggain orang tua kalian. Oke lah ya, saya pergi dulu. Isan Karisnya nanti ngamuk. Oke, gua bakal kesini, teman-teman. Kita bakal ngeliat ke sono ya. Kita bakal ngeliat ke sono. Ini gua record malam banget ya, teman-teman. Gua pulang latihan, gua nggak tidur sama sekali, gua nggak istirahat, gua usahain untuk ada video. Dan karena keterbatasan waktu, jadi gue terpaksa untuk showcase ya. Bukan terpaksa sih, emang gue dari kemarin-kemarin mau showcase map Isan Karis, cuman telat aja, gue nggak dapat waktu untuk recording showcase. Jadi di sini ada sesuatu, ada tempat, gue nggak tahu tempat apa ini. Apakah ini terlalu mainstream tempatnya? Kita lihat gimana masuk ya. Pintunya di mana ya? Waduh, pintunya di sini. Oke, kita buka. Oh my god, keren, coy. Ini rumah. Rumah ini, apakah yang menara 2 tingkat tadi? Oh bukan, ini yang menara 2 tingkat, teman-teman. Oh my god, kita coba ke sono ya. Kita coba ke sini, teman-teman. Kita coba ke sini. Yang dua menara kembar itu. Gue belum lihat, dan ini kandang dombanya, teman-teman. Gue belum keliling sepenuhnya di rumahnya Isan Karis karena gede banget. Ini kayak tower biasa ya, teman-teman. Gak ada apa-apa ya. Jadi kita lihat view-nya aja. Oh my god, beautiful, coy. Amazing.
Oke, selanjutnya ini adalah kandang dombanya ya teman-teman. Wow, keren-keren. Keren-keren, Insan Karis mantap jiwa ya. Oke, ini carrot. Di sana kayaknya ada sesuatu lagi teman-teman. Gua belum lihat di sana. Oh my god, ribet amat telolet lu coy. Oke, di sini sapi ya. Aduh, sapinya sisa sedikit nih. Kayaknya dikurbanin ya. Oke, di sini ada sumur. Oke, di sini sugar cane dia. Oh my god, keren banget. Oke, kita habis kita coba ke sini. Kita tadi udah ke kiri, kita coba ke sini, teman-teman. Di sini ada apa? Oh, ayam. Ayam. Rame amat, buset. Pusing gua dengernya. Oke, kayaknya ada enggak ada sesuatu lagi ya, teman-teman. Enggak ada apa-apa lagi, teman-teman. Oke, dan kita coba menelusuri sesuatu lagi yang mungkin gua enggak tahu. Ini nih, gua yang enggak tahu ini. Apakah dari sewot sini? Oke, kita coba memanjat. Oke, di sini gua enggak tahu ini apa, teman-teman. Enggak tahu ini apaan. Serius, gua enggak tahu ini apaan, teman-teman. So ini Nether portal dia dan oke, teman-teman. Dan kayaknya hampir semuanya udah gua telusurin dan sorry banget kalau showcase-nya kurang lengkap atau kurang menarik, teman-teman, karena keterbatasan waktu gua harus sempetin record biar hari Sabtu ada video. Aduh, gara-gara latihan mungkin gua harus kayak gini ya. Kalau gak latihan tadi mungkin gua udah record jauh hari, teman-teman. Oke, teman-teman, gua akhirnya sampai sini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komen di bawah map selanjutnya yang bakal kita showcase apa, teman-teman. So, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe ya, teman-teman. Sorry banget kalau kurang menarik atau gua lemas ngomong yang kurang semangat atau berbisik-bisik, teman-teman. Thanks for watching. See you guys in the next video. Bye bye. Dadah.